봐줘. 지금 나 도울 사람, 너밖에 없어. 아이쿠! 어, 순천아, 잘 들어왔어. 고맙다. 어, 그래, 주희야. 자고 갈래? 오랜만이다, 나 주희. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya Sorry telah upload lagi sibuk banget soalnya Oke mari kita lanjutkan review dari drama The Golden Spoon episode 9 Ini dia, bye Mimin Bye Mimin Nah, mereka semua sudah beranjak dewasa karena sudah beberapa tahun berlalu. Di mana di sini Huang Tayong asli ataupun Li Songchun dia mencoba mencari pekerjaan gitu di sebuah perhotelan. Tapi ternyata ketika dia diwawancarai dia kayak diremehkan gitu sama salah satu Orang yang mewawancarai dia, yang, di mana dia adalah CEO dari perhotelan itu. Nah, di sini dia juga langsung nge-save itu orang dengan ngejawab pertanyaan orang itu dengan bahasa Prancis yang juga ditujukan kepada Lee Song Joon pada waktu itu, sehingga ngebuat si bapak ini kayak "ya". Hmm, dia langsung terdiam ketika Lee Song Joon bisa menjawabnya dengan bahasa Prancis, tapi ternyata Lee Song Joon itu kayak enggak diterima untuk bekerja di sana, enggak tahu apa alasannya. Kemudian Lee Song melihat ke arah papan penyiaran, ternyata di sana ada wajahnya si Oh Hyo Jin. Ternyata sekarang Oh Hyo Jin sudah sukses menjadi orang yang menjalankan bisnis kecantikan gitu ceritanya, dan si Park Jang Gun selalu ngintilin dia, dimana Park Jang Gun juga bekerja di sebuah perusahaan gitu, tapi dia nggak terlalu sukses-sukses amat karena menjadi staf biasa aja. Tahu Hmm. Sementara itu Najuhi bekerja sebagai jurnalis dan di mana saat ini dia sedang menjalankan rencana bersama dengan Lee Song-jun untuk pergi ke suatu tempat. Dia mencoba mengajak teman-temannya untuk bekerja sama nih untuk meliput sebenarnya apa yang terjadi ke tempat yang akan mereka tuju. Namun tidak semua teman-teman mereka setuju, jadi mereka berangkat hanya beberapa orang saja. Lalu temannya menginformasikan kepada Najuhi bahwa kemungkinan besar si Huang Tayong kayak udah balik ke Korea. Ternyata rencana mereka dilakukan di tempat Amicus, tempat orang-orang kaya berkumpul nih ceritanya. Di mana Najuhi sepertinya pengen ngebongkar sebenarnya apa yang terjadi di sana. Oh, Nah, kebetulan Lee Song Chen juga bekerja di sana sehingga dia ngebantu Najuhi agar bisa menjalankan rencana mereka dengan baik dan acara itu ternyata dihadirin juga nih sama pamannya si Huang Tayong. Wah, bahaya banget nih kalau dia udah hadir di sana, ya kan? Ditambah lagi teman pamannya si Huang Tayong itu memberitahukan kepadanya bahwa sekarang Huang Tayong sudah ada di Korea. Wah, pamannya pasti bakal nyariin Huang Tayong nih karena dia bakal ngerasa terancam. Dan yang bener aja dong, Huang Taeyong ternyata udah ada di tempat Amiko situ dan langsung berpesta dengan orang-orang yang ada di sana. Sementara itu, Lee Seungchun melihat kalau Oh Hyo Jin dan juga Park Janggun datang. Kemudian dia mencoba menghubungi Najuhi tapi tidak bisa karena kan awalnya mereka kira Oh Hyo Jin dan juga Janggun gak datang. Nah, Oh Hyo Jin datang ke sana karena dia ingin bertemu dengan si Huang Taeyong karena dia mendengar kalau Huang Taeyong itu tiba-tiba aja pulang ke Korea. Lalu dia langsung disambut oleh Huang Taeyong yang awalnya lagi genit-genit sama cewek lain gitu dan entah kenapa kelakuan Huang Taeyong ini benar-benar berubah 180 derajat. Kemudian si Huang Taeyong kayak memberikan keyakinan nih kepada si Oh Hyojin bahwa dirinya tidak akan pernah macam-macam. Hmm, nah sementara itu Najuhi berhasil masuk ke tempat orang-orang yang lagi melakukan ini, transaksi judi gitulah. Dan itulah yang akan dia lakukan peliputan berita melalui kamera tersembunyi di dalam pulpen yang ada di sakunya dia. Dengan pura-pura ngebagiin minuman di sana, Najuhi diam-diam ternyata sudah merekam beberapa kegiatan mereka di sana. Dan ketika itu hampir aja si Najuhi itu ketahuan karena nih kebetulan pamannya si Huang Tayong itu datang. Ditambah lagi si Janggun dan Si Najuhi pun tiba-tiba ya dipanggil sama pamannya si Huang Tayong tapi untung aja enggak jadi. Dan si Najuhi pun langsung buru-buru nih untuk segera keluar dari sana sebelum kelihatan sama si Park Janggun. Nah setelah si Najwi berhasil keluar ternyata masalah dia yang hadapi ada lagi dong Ternyata ketika itu dia berpapasan lagi dengan Oh Yojin Ditambah lagi temennya dia malah ketangkep dan juga ketahuan tentang apa yang mereka rencanakan Tapi untung aja pada waktu itu dia diselamatkan oleh si Huang Tayong dan itulah kali pertama mereka bertemu kembali setelah bertahun-tahun berlalu. Namun di sini Najuhi masih kayak marah banget sama si Huang Tayong terkait dengan kematian ayahnya. Namun di sini Huang Tayong mencoba menjelaskan kepada Najuhi bahwa dia nggak mungkin melakukan hal itu kepada ayahnya Najuhi. Pas lagi asik ngobrol, tiba-tiba aja si Li Songchon datang dan dia pun langsung ngebela Najuhi di sana. Karena dia takut kalau Najuhi itu diapa-apain sama si Huang Tayong. Intinya di sini Najuh itu kayak masih belum bisa memaafkan apa yang pernah dilakukan oleh Huang Tayong kepada ayahnya. Karena dia berpikir bahwa yang udah ngebunuh ayahnya adalah si Huang Tayong. Nah tapi setelah itu ternyata Najuhi dan juga si Li Songchon ketahuan kalau mereka sudah melakukan perekaman di dalam tempat judi Amicus. Mereka benar-benar ketangkap basah dan gak bisa lagi ngebela diri. Kemudian... Pada saat itu pamannya si Huang Tayong juga datang dong. Nah di sini dia tuh kayak heran ngelihat si Huang Tayong kok tiba-tiba datang dan dia juga kayak marah banget kepada Li Songchun dan juga Najuhi atas apa yang sudah mereka lakukan. Ditambah lagi Oh Hyojin menemukan kamera tersembunyi di dalam penanya si Na Juhi. Kemudian pamannya si Huang Tayong hampir aja ninju si Li Songchon Tapi dia dibela sama si Huang Tayong Sehingga Huang Tayong lah yang terkena pukulan pamannya dia di sini Huang tayong juga meminta kepada pamannya untuk melepaskan Najuhi dan juga si Li Songchon. Tapi untung aja pamannya mau menuruti permintaannya si Huang Tayong. Tapi tentu aja Huang Tayong tidak aman setelah itu karena kita tahu apa yang akan dilakukan oleh pamannya terhadap si Huang Tayong. Huh. Setelah itu Najuhi dan juga Si Lee Songchon pergi keluar dari acara tersebut dan juga pulang tanpa apa-apa karena mereka ketahuan, tapi gimana lagi ya kan? Dan di sini Najuhi juga minta maaf kepada Si Lee Songchon karena itulah dia harus kehilangan pekerjaannya dipecat dari sana. Lalu, Najuhi mengatakan bahwa dia bakal menghibur si Lee Seong dengan mentraktirnya makan dan juga minum, dan hanya sebagai teman, pada Li Seong berharap bahwa mereka itu tetap bisa pacaran sama seperti sebelumnya. Ceritanya, mereka udah putus gitu lah. <tuh> Sementara itu, Oh Hyojin udah benar-benar gak tahan dengan kelakuan anehnya Si Huang Tayong. Lalu dia mengatakan bahwa Huang Tayong ini harus benar-benar bersikap sama seperti dulu gitu loh, jadi kayak cool gitu. Tapi Huang Tayong mengatakan, lah dia juga males, dan dia hanya ingin bersenang-senang, apalagi dia punya banyak duit." Karena udah pusing banget, akhirnya Si Oh Hyojin menyerahkan Huang Tayong kepada ayahnya, Si Huang Tayong. Oh Hyo langsung mengerahkan beberapa anak buahnya untuk ngebawa si Huang Tayong pergi ke tempat ayahnya. Dan ketika dia bertemu dengan ayahnya, ayahnya langsung mengajak si Huang Tayong ini untuk berbicara berdua. Lalu ayahnya menanyakan kepada si Huang Tayong kenapa dia tiba-tiba aja pulang ke Korea tanpa pemberitahuan kepada ayahnya. Ayahnya pun kayak kecewa gitu kepada Huang Tayong tapi dia mengatakan bahwa beri dia beberapa hari waktu dan dia akan membuktikan kepada ayahnya bahwa dirinya akan membuat sebuah kejutan yang tak akan disangka-sangka oleh ayahnya sendiri. Wah, kita lihat nanti. Kemudian, Najuhi ternyata masih menyimpan berkas-berkas yang berhubungan dengan kematian ayahnya. di mana ternyata hingga saat ini, dia masih berusaha nih untuk ngebongkar apa yang terjadi kepada ayahnya. Karena ada tiga orang yang suspek banget nih. Ini nih yang pertama, yang menghilangkan semua bukti termasuk menghapus CCTV di rumahnya si Najuhi. Kemudian nih, si bapak yang satu ini juga termasuk suspek yang kemungkinan ya berhubungan dengan memalsukan bukti-bukti. Dan yang ketiga itu, si ibu Kim mantan kepala pelayannya Najuhi yang udah koit duluan. Semoga aja Najuhi bisa menemukan keadilan untuk kematian ayahnya dia. Dan keesokan harinya dia masih berusaha nih menemui si bapak ini. Tapi si bapak itu kayak malas gitu nanggapi Najuhi. Namun Najuhi mengatakan bahwa tidak menyerah dan dia akan terus datang ke tempat itu. Sampai si bapak itu memberitahukan semuanya apa yang terjadi. Hmm keren juga nih si Najuhi. Alex. Oh? Liseongchon <SILENGALAN> bercerita nih kepada temannya bahwa dirinya agak nyesel nih Kalau dulu dia itu tidak menerima penawaran yang diberikan oleh si Alex Bu Kalau dia menerima penawaran itu bisa jadi dia sekarang bakal menjadi kaya raya gitu Karena waktu itu si Alex Bu menawarkan kepada si Liseongchon kayak tips dan juga trik untuk menjadi orang kaya. Tapi ternyata Lee Song Chon gak mau dan dia malah meminjam uang sama si Alex Bu. Lalu Alex Bu memberikan penawaran yang lain lagi kalau si Lee Song Chon harus bekerja padanya selama 10 tahun untuk bisa membayar hutang-hutangnya demi mengembalikan uang Najuhi yang dihilangkan pada waktu itu. Tapi Lee Song Chon menolak tawaran itu. Alhasil sekarang dia agak nyesel gitulah. Kemudian ketika dia besoknya mewawancara, dia diteleponi sama si Huang Tayong dan itulah pertemuan mereka di ending episode 8 kemarin. Si Huang Tayong udah kayak jamet banget dan juga kayak gembel gitu, Dimana tiba-tiba dia bangun karena dia habis mabok gitu. Kemudian dia meminta tolong nih kepada si Li Songchun untuk memberinya makan. Padahal Li Songchun juga lagi nyari kerja kan ceritanya gitu loh. Kelakuan si Huang Taeyong di sini tuh kayak bener-bener menjengkelkan banget dan juga berbeda dari beberapa tahun yang lalu ketika mereka masih sekolah. Terus dia kepo nih tentang keadaan orang tuanya Lee Song Chon, padahal dia sebenarnya kangen dengan orang tuanya dia, ya kan? Tapi Lee Song Chon menanggapinya dengan ya males gitulah. Kemudian, ada berita miring tentang Si Huang Tayong, dan dia pun kayak seneng banget tentang berita tersebut. Seakan-akan, berita itu emang sengaja dibuat oleh Si Huang Tayong. Nah, di sisi lain, Si Oh Yojin malah geram banget dengan berita tersebut, dan dia juga mengatakan kepada ayahnya untuk jangan percaya berita yang beredar, karena dia mengatakan bahwa enggak mungkin Si Huang Tayong seperti itu, tapi... Jauh dalam lubuk hatinya, dia benar-benar khawatir tentang Huang Tayong yang sekarang. Dan ternyata berita-berita tersebut yang menyebarkan adalah tak lain dan tak bukan pamannya si Huang Tayong sendiri. Wah, udah genderang perang nih sepertinya. Apakah yang akan dilakukan oleh Huang Tayong untuk menanggapi hal tersebut? Karena pamannya juga bakal semakin gercep nih untuk ngambil semua saham ayahnya Huang Tayong. Nah, nggak sampai di situ kehebohan yang dibuat oleh Huang Tayong. Malam harinya dia mabok lagi dong. Kemudian dia mengajak seseorang untuk pergi ke hotel gitu. Dan ternyata dugaan kita benar bahwa si Huang Tayong itu kayaknya emang sengaja nih membuat rumor gitu karena dia tahu bahwa dia lagi di mata matain gitu sama pamannya. Lalu dia langsung vakum cleaner sama orang yang dia bawa agar dia difoto gitu. Setelah itu dia langsung masuk ke dalam kamar. Dan benar aja dong, yang ngejutkan nih, ternyata orang yang sama dia itu adalah si Munki. Nah loh, nah loh. <guluh> <guluh> Semua itu memang benar-benar sudah mereka rencanakan, tapi mungkin terasa ternodai banget nih. Setelah itu mereka langsung menyusun rencana-rencana lagi untuk menjatuhkan pamannya si Huang Tayong Karena si pamannya Huang Tayong inilah salah satu orang yang cukup berbahaya dan juga harus segera mereka singkirkan Ternyata banyak juga nih yang ngebantu si Huang Tayong dan mereka pun memiliki kayak tim rahasia gitulah ceritanya Dan di sini juga diceritakan bahwa di masa-masa lalu Sebenarnya ini kejadian ketika Huang Taeyong di Amerika karena dekan dia selalu diburu sama pamannya hingga dia hampir goit. Tapi yang ngebantu dia adalah Oh Yojin. Ini, <tik> ini, 4.000 ini, Nah ternyata orang tuanya Li Songchon itu udah memiliki toko kue sendiri Jadi mereka bisa dibilang udah naik derajat lah ya kehidupannya menjadi jauh lebih baik gitulah. Kebetulan pada waktu itu si Bapak Rentenir berkunjung untuk membeli kue ke sana dan dia hampir keceplosan bahwa dia mengatakan kalau ada orang lain yang bakal ngejaga mereka. Nah, menurut Mimi itu adalah si Huang Tayong palsu. Tapi dia langsung mengalihkan pembicaraan agar keluarganya Li Song Chon ini enggak curiga dengan statement yang dia katakan sebelumnya. Namun setelah itu, Li Song Chon mendapatkan berita bahwa ternyata Pihak amicus kayak menuntut dirinya karena hal yang dilakukan dengan Najuhi beberapa hari silam dan dia pun harus melakukan denda sebanyak 100 juta won. Hutang ke Najuhi belum dibayar malah dapat ya kayak gini lagi dia dan berita itu langsung terdengar oleh Najuhi karena dia nggak enak nih sama si Li Songchon karena itu akibatnya karena perbuatannya dia dia mencoba membantu Li Songchon. Kemudian Li Songchun mencoba nih, untuk bernegosiasi dengan para amikus tapi inilah yang harus dia dapatkan. Dia kayak dipermalukan gitu di sana. Apapun dia lakukan agar mereka memaafkan kesalahan yang sudah dia dan juga Najuhi lakukan. Agar mereka juga mau mencabut laporan yang sudah mereka buat dan juga menghilangkan dendanya Li Songchun. Tapi pada waktu itu untung aja si Oh Hyojin kayak ngebel lagi gitu dan menyuruh untuk segera dilepaskan aja dan juga dimaafkan aja si Lee Song Chon ini. Dan untung juga setelah itu mereka mengatakan bahwa dia akan mencabut laporannya dan juga mengatakan bahwa anggap aja semuanya enggak terjadi dan juga melepaskan semuanya dari tuntutan termasuk Najuhi dan juga teman-temannya. Setelah itu dia mengajak si Huang Tayong bertemu untuk minum berdua di mana di sini keadaan si Li Songchun itu udah agak mabok gitu ataupun setengah mabok lah. Kemudian dia menceritakan semuanya kepada si Huang Tayong tentang apa yang baru dia alami. Bahwa kata-kata si Huang Tayong sebelumnya kepada dirinya tentang ya orang miskin itu ya udah kayak pasrah aja ketika orang kaya menyerang mereka. Karena kalau mereka ngelawan, mereka tetap tidak bisa melampaui apa yang dilakukan oleh si orang-orang kaya itu. Karena mereka bakalan tetap kalah. Ya cukup relate sih. Nah setelah itu si Najuhi datang menemui mereka karena dia khawatir dengan si Huang Tayong asli ataupun Lee Song Chon. Namun karena dia kurang nyaman sih dengan kehadirannya si Huang Taeyong di sana, karena dia kan juga masih nggak suka nih dengan si Huang Taeyong dia memilih untuk mengajak Lee Song Chon untuk segera pergi dari sana. Tapi dia juga tetap ngebahas nih kepada Huang Taeyong dia penasaran apa yang dilakukan oleh Huang Taeyong dan berapa uang yang dia bayar untuk menutupi kesalahannya ketika ngebunuh ayahnya Sina Juhi. 네가 걔들 도와줬다며? Setelah itu, Huang Tayong bertemu dengan Si Oh Yojin. Oh Yojin tahu bahwa Si Huang Tayong lah yang mencoba untuk ngebantu Najuhi dan juga Lee Song agar bisa bebas dari amicus. Oh Yojin gak terima karena dia cemburu dan mengatakan bahwa bisa jadi Lee Song itu masih menyukai Si Najuhi. Lalu Lee Song mengatakan bahwa dia akan membuktikan bahwa yang ada di hatinya saat ini hanyalah si Oh Hyojin. Lalu mereka langsung vakum cleaner dengan sedotan berlipat-lipat ganda nih teman-teman. Dimana sedotannya benar-benar vakum cleaner yang on power. Nah setelah vakum cleaner dia ngebuka buku yang pernah diberikan Najuhi kepadanya yaitu buku kayak keberuntungan gitulah. Namun ketika dia ngebalik-balik buku itu, di sini Lee Song Chun mulai meyakinkan dirinya nih kalau dia tidak akan pernah menyukai Najuhi lagi. Hmm, yakin bahwa kamu gak nyukai Najuhi? Kita lihat nanti, karena dia juga berhutang budi banget nih dengan Oh Hyojin yang menyelamatkan hidupnya. Keesokan harinya, tiba-tiba aja ada berita yang mengejutkan lagi dan juga menggemparkan, di mana Huang Tayong terlibat narkoboy gitu, sehingga ngebuat kehebohan, termasuk temen-temennya kayak kaget gitu membaca berita, termasuk juga tunangannya, si Oh Yojin. Oh Yojin pun langsung memerintahkan untuk mencari di mana keberadaan dari si Huang Tayong. Dan ternyata semua itu memang direncanakan oleh Huang Tayong. Dia sengaja membuat hal itu agar saham dari perusahaan dosin itu langsung turun drastis. Mendengar hal itu ayahnya langsung kayak khawatir banget nih dan dia mencoba mencari di mana keberadaan dari Huang Tayong dan langsung melakukan rapat darurat. Dan pamannya juga langsung ketar ketir dan mencari tahu siapakah yang melakukan hal itu. Karena tiba-tiba aja ada yang ngebeli saham lab dosin gitu dengan harga yang cukup tinggi. Ayahnya juga penasaran kira-kira siapakah yang ngebeli saham itu ketika harga sahamnya lagi turun drastis ya kan. Kemudian ayahnya Huang Tayong teringat tentang perkataan Huang Tayong kepadanya beberapa hari yang lalu, di mana dia bakal membuktikan kepada ayahnya bahwa dirinya akan menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Oleh karena itulah ayahnya menjadi paham sebenarnya apa yang terjadi. yang ke Mostren, right? Kemudian Najuhi tiba-tiba aja nelpon Lee Song dan bertanya apakah teman mereka Dong Kyung itu bekerja di perusahaan yang bernama Moslab yang merupakan anak perusahaan dari Doshin. Namun dia tiba-tiba menutup teleponnya dan ngebuat si Lee Song ini bingung apakah yang terjadi kepada Najuhi. Namun dia melanjutkan mengobongkar bongkar barang-barangnya di dalam kotak gitu. Dan disitulah dia menemukan catatan-catatan yang dibuat oleh Lee Song asli tentang sendok emas. Wadaw! Sementara itu, rapat dadakan yang diadakan oleh ayahnya, Si Huang Tayong, ternyata hari terakhir bekerja. Bagi pamannya, Si Huang Tayong, di mana hari itu dia harus dipecat secara tidak hormat dari dosin grup, dan setelah itu. Dia nggak terima dong atas perlakuan yang udah dia dapatkan. Dan dengan sangat mengejutkan, Huang Tayong tiba-tiba datang di acara rapat tersebut. Dan di dia langsung membeberkan semuanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pamannya. Ternyata, hmm, pamannya banyak banget mengelapkan uang gitu. Dan semuanya dibongkar oleh si Huang Tayong. Dan langsunglah diumumkan juga nih sama ayahnya bahwa Huang Tayong lah yang akan menggantikan posisi pamannya dia. Wah, dan semua orang pun setuju dengan pergantian CEO tersebut pamannya Huang Tayong emosi banget dengan keputusan itu karena dia benar-benar enggak -benar menduga hal itu bakal terjadi kepada dirinya. Lalu Huang Tayong memperingatkan pamannya untuk lebih berhati-hati karena dirinya sekarang tidak akan mau lagi kalah dari pamannya. Tapi sepertinya pamannya pun enggak mau kalah juga. Dia merencanakan sesuatu hal yang lain lagi untuk ngebalas si Huang Tayong. Kira-kira apakah rencana dia? Kita lihat nanti. Kemudian, ayahnya, Huang Taeyong, bangga banget kepada anaknya karena balik-balik dari Amerika tanpa pemberitahuan. Ternyata, memberikan buah yang sangat baik banget dan membuat dia bangga. Lalu, Moon Ki juga disuruh sama ayahnya untuk bekerja dengan Huang Taeyong. Hmm, namun di balik itu, ternyata teman-teman Huang Taeyong yang ngebantu dia sebelumnya itu kayak kecewa gitu dengan Huang Taeyong. Apalagi di sini, Huang Taeyong agak arogan gitu kepada mereka. Dan kurang menghargai teman-temannya, seolah-olah dia tuh kayak memanfaatkan mereka gitu, sehingga salah satu dari rekannya itu kayak kecewa gitu kepada Si Huang Tayong. Dan dia pun memilih untuk enggak mau lagi melanjutkan bekerja sama dengan Huang Tayong, kemudian Najuhi tiba-tiba aja ditelepon oleh pamannya Si Huang Tayong, dan inilah rencana yang akan dilakukan oleh pamannya Huang Tayong. Karena setelah itu Najuhi tiba-tiba aja datang ke tempatnya Huang Taeyong dan langsung melakukan wawancara gitu kan? Dia kan jurnalis. Tapi ketika itu juga ada Oh Hyojin yang datang ke sana untuk mengucapkan selamat nih kepada si Huang Taeyong. Najuhi datang ke sana. Sebelumnya dia bertemu dengan pamannya Huang Tayong di mana di sini pamannya mengatakan kepada Najuhi bahwa kemungkinan besar yang membunuh ayahnya adalah si Huang Tayong. Buktinya adalah dia menemukan noda darah gitu di jasnya Huang Tayong pada malam kematian ayahnya Najuhi. Sementara itu, Li Songchun menemukan rahasia tentang sendok emas dan di sana pun tertera catatan Li Songchun yang asli yang menyatakan bahwa dia akan menukar hidupnya dengan Huang Tayong. Wah, kira-kira apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah semuanya akan terbongkar? Dan apakah Huang Tayong asli akan sadar bahwa dirinya bertukar hidup dengan Li Songchun? Kita lihat gimana kelanjutan kisahnya di episode 10. Thank you for watching. See you next video guys. Bye-bye.